Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kita mancing betok lagi nih bos. Ya di lapangan bola batu ampar biasa ya. Ya kalau saya sih mancing spotnya ya di sini-sini aja. Gak kemana-mana bos, gak jauh-jauh lah. Kalau nggak di Cikarang ya di Kerawang. Ya kan kalau nggak di mana? Oke, kita udah lama nggak kesini bos. Ya ada kali 3 bulanan lah. Ya. Kalau kondisi air sih masih sama aja, nggak ada yang berubah ya. Paling ini aja nih padinya udah pada gede-gede. Wah, ikan apa itu pada lari tuh? Tuh lihat, gede-gede banget bos ikannya bos pada lari. Waduh, tapi kok begini? Ini jalanannya kemana? Waduh, gimana ini jalanannya nggak ada begini? Dari mana kita? Ini gak bisa lewat bos. No ambles. Ambles gak bisa. Udah dari sini aja lah ya. Nah dari sini aja lah bos. Siapa tahu ikan yang gede-gede tadi balik lagi ke sini. Kayaknya sih ikan mujair sih kayaknya. Nila kayaknya. Kayaknya ya, cuman gak tahu juga. Oke, kita dari sini aja lah. Untuk umpannya biasa bos ya. Cacing. Tuh beli goceng sih kotor ya umpannya cacing. Oke, ya udah nggak usah kelamaan lah, kita coba jajal aja langsung ya. Bismillah ya, mudah-mudahan ada mantap. Oke bosku ya, kita mulai nih. Ini untuk umpannya cacingnya 2. Biasa kalau udah sore mah anginnya udah mulai kenceng ya, nggak usah jauh-jauh lah, sini aja nih. Ya, satu lagi. Ya. Lu. Nah, agak ke depan. Soalnya agak panjang stiknya. Enak. Yo. Nah, itu aja kali ya. Oke, pas kelihatan ya. Maju lagi. Oke. Terus, ini merepes nih. Tuh, yo. Ciro. Loh, wih, apa ini? Lele babon. Wih. Lele babon, bos. Wah, strike pertama dikasih beginian langsung. Mantap ya. Wush. Santai bos. Ini lumayan ukurannya. Ya. Kalem. Wush. Kemana dia? Wush. Ayo sini. Naik dong. Ini bos. Ya tuh. Lumayan lah buat digoreng ya kan. Lumayan. Alhamdulillah. Ya tuh. Just kind of sara. Mantap ya. Oke bosku ya. Tuh. Wih. Dapat ikan lele kita. Lumayan. Oke, lanjut. Yo. Yo terus. Tuh masih nge-trick tuh. Tuh jalan tuh. Ya terus. Oh, yang hijau noh. Yang putih depan. Oke, dapat. Wih. Wah, betok. Wih, badak betoknya, bos. Asli. Waduh. Kuat ini betoknya. Ya. Asli kan.
Tuh. Ush. Mantap. Apa ini? Kebo gerang. Terus beli kupit susah nyung boyoi wak opong lah. Terus tuh wih, ini kena nih kayak ini. Oke, wui tuh ya, tok lagi mantep bosku ya. Ini hari ini boncos juga nih kita nih, tapi nggak gerak-gerak umbul itu dari tadi, cuma dimakanin ikan itu doang, apa wader ya. Ini untuk hasilnya lumayan sih, banyak kan airnya nih. Wih, ketingnya, kita dapat ikan keting segini nih. Ya elah, nah ini untuk hasil kita bos hari ini. Prihatin sekali, betoknya 2 ya, lele 1. Alhamdulillah tuh lelenya juga lumayan ukurannya ya, 1,3 kilo lah ya. Betoknya juga gede bos ini bos, tuh badak-badak tuh betoknya ya. Oke. Mantap ya. Udah lah, ini ikan keting kita rilis aja. Kayaknya nggak ini banget ya, nggak cukup. Nah, betoknya juga dirilis dah, ikan lokal ini. Ya, nih. Ya, terus tuh dimakan tuh, lihat tuh dari tadi kayak gitu mulu makannya tuh. Tuh. Kelakuannya wader itu. Tuh. Ntar pas diangkat umpannya habis. Nih. Betoknya nih. Wih, lelenya mau keluar. Mau dirilis juga kayaknya lelenya nih. Ya. Tapi ya sampai berjumpa di penggorengan aja kan lele mah. Ya kan? Kapan lagi? Pecel lele mahal, bos. Ya. 15.000 pecel lele. Oke, ya udahlah. Cukup ya. Tuh. Dari tadi tuh kayak gitu mulu tuh. Nih. Lihat ya. Oh, kagak ada isinya. Kacau. Ya udah, mantap lah. Oke, bosku ya. Jadi sekarang udah sore banget. 5:30 lewat ya. Cuman dapat berapa? 4 ekor. Parah ya. Lagi sepi bos di spot ini. Ya, tapi sekalinya dapat gede-gede ya. Tadi betoknya dapat 2 gede ya. Lele 1. Sama ikan keting kecil ya, 1 ya. Alhamdulillah ada ikan lelenya. Oke, yaudah, terima kasih ya. Saya rasa cukup lah buat kita nyorein aja sebenarnya ini, nggak, kalau mau niat mah dari 1:30 tadi saya. Ini udah berangkat tadi 4 ya, jam 4 lewat lah. Makanya cuma sebentar doang bos. Ya, 4 sampai 4:30 nyampe sini. 5:30 kita selesai, sejam doang. Yaudah. Terima kasih ya, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos, lanjut.